Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat rekan-rekan. Pada pagi hari ini berjumpa lagi di channel saya, Putra Juanda Brau. Saya akan memperlihatkan salah satu kebun mini saya yang ada di depan rumah. Ini rumah saya, teman-teman. Catnya warna hijau dan lesnya warna kuning. Ini adalah jeruk purut. Daun jeruk purut. Di sini ada laos. Dan di sebelah sini ada pohon lombok. Di sebelah sana ada tanaman kangkung sedikit. Di sini ada pohon cemangi. Ini kemarin saya beli di pasar seikat. Terus setengahnya saya masak, setengahnya saya tanam. Di sini ada pandan. Pandan ini yang saya buat review kemarin buat bumbu masakan ayam Thailand menggunakan pandan ini. Di sini ada pohon stroberi. Teman-teman bisa lihat pohon stroberi. Di sebelah sana ada jahe. Dan ini ada pohon serai. Ini ada tumbuhan khas Kalimantan, namanya pohon jerangau, dan aromanya sangat harum. Di sini ada pohon lombok, teman-teman. Pohon lombok yang baru tumbuh, saya tanam. Dan di depan masih ada pandan lagi. Di depan dekat paret, saya tanami pohon katuk. Yang dekat rumah ini depannya, pas depan ini pohon katuk. Ada pohon katuk, teman-teman. Pohon katuk, dan di depannya lagi ada pohon kenikir. Ini yang saya makan tadi malam pakai ini. Ini adalah pohon kenikir. Ini juga merupakan obat. Di depannya ada pohon sawo. Pohon sawo ini berkisar umur 2 tahun, teman-teman. Kemarin sudah berbuah tapi satu biji aja. Di sini ada pandan lagi. Dan di depan sini ada pohon durian montong. Ini saya bibit dari biji, teman-teman. Di bawahnya ada pohon nanas Malaysia dan pohon kelapa hijau yang rendah buahnya. Dan ini ada pepaya. Pepayanya sudah berbuah. Di sini ada nanas lagi. Ini ada pohon lombok. Dan di sini ada kates yang hanya buahnya yang hanya bunganya saja. Bisa bilang orang, dibilang orang kates mandul ini yang saya makan kemarin daun katesnya. Kita pindah ke depan lagi, teman-teman. Di sini ada pohon lombok Kanada. Di sini ada pohon kalau di Kalimantan namanya pohon apa ya, sejenis timun tapi bukan kayak timun. Ada buahnya, teman-teman. Ini dia buahnya, kita lihat. Ini buahnya, teman-teman. Ada dua, ada tiga, sudah berbuah. Ini namanya belewah, teman-teman. Kita panen satu. Bismillah. Alhamdulillah, teman-teman, ada yang panen, sudah ada yang besar. Kita bawa. Ini ada lombok. Ini sudah ada lombok yang sudah berbuah, teman-teman. Ini ada terong. Ini terong lalapan yang bisa saya lalap. Saya tanam sendiri, teman-teman. Pohonnya lumayan banyak. Ini pohon terong lalapan. Dan ini yang ditunggu-tunggu, namanya pohon turi. Ini banyak pohon turi, teman-teman, yang saya oseng-oseng di review video saya, ada kan. Ini jenis buahnya seperti ini, bunganya seperti ini. Dan ini buah-buahnya, teman-teman. Jadi sengaja saya tidak saya masak buahnya, saya keringkan supaya untuk bibit lagi. Jadi nanti bisa saya
kembangkan lagi. Seperti ini contohnya teman-teman. Ini bibit duri yang masih kecil yang sudah saya bibit dan saya pindah, saya tanamkan. Saya tanam lagi ini. Ini juga. Di sini juga ada serai, teman-teman. Pindah ke samping rumah saya. Di sini ada pohon salak yang masih kecil. Ini saya bibit dari bijinya juga, teman-teman. Ini salak kondo kah namanya. Di sebelah ada kelapa kuning, kelapa rendah juga. Dan ini adalah pohon jambu, teman-teman. Pohon jambu ini usianya kurang lebih 1 tahun setengah. Sudah gede. Ya, terima kasih teman-teman telah menonton di channel Putra Juanda Brau. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, utamakan keselamatan, dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Saya akhiri teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.